Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman pesawat tak berawak yang memperlihatkan dua pasukan Rusia diburu serangan mematikan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman momen pengendara sepeda motor Rusia dari kelompok Vostok menerobos ke posisi di arah Ukledar. Mereka beberapa kali ditutupi dengan proyektil cluster cell, ranjau hingga drone FPV Ukraina. Namun, terlepas dari segalanya, dia berhasil menerobos. Pasukan kami lahir dengan baju beton bertulang, klaim Rusia. Keduanya dikabarkan berhasil selamat dengan luka ringan. Kendati demikian, motornya hancur kena serangan Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.